Sepeda delek ono ae, Pak. Ayo mlaku ae. Ayo digoleki mlaku, Pak. Sepeda gak iso. Lu jempo. Bisa. Begini kondisi saat ini, mohon bantuan. Di curang obokan. Apa? Hari ini saudara-saudara, tepatnya hari Sabtu ini, banyak sekali sepeda motor milik warga yang ditinggalkan pemiliknya terkena abu. Panas sih hujan lo. Subhanallah, semoga saudara-saudara kita, mohon doanya agar diberi keselamatan yang berada di sana. Kuat apa enggak meleburono? Lah iya, ini lahar yang masih panas. Ya apa ini lebu? Kuat apa enggak? Iko ngenteni kok sih. Begini kondisinya. Porek. Uang mang bendi yo. Iko. Woi, ayo bareng, ayo. Bareng. Awan yang masih panas. Kita mau nekat evakuasi. Hati-hati ya, no. Ini durung ana liwat blas iki rupane. Teman-teman semua, saudara-saudara se-Indonesia, ini panas. Bapak Tim Sar, mohon bantuannya. Ini keluarga saya nggak bisa keluar di desa Curakoboan. Ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum dievakuasi. Hei, iso jane sepedanya, iki cak. Suasana berkabut, pekat gelap, dan banyak rumah-rumah warga yang terkena abu. Ini kami berjuang. Saya mengupdate kondisi terkini di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru. Tepatnya saat ini bangunan berada di sekitar dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwulu, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Untuk visual yang teman-teman lihat ini adalah visual bangunan ambil secara langsung hari ini, hari Minggu 5 Desember 2021 pukul 6 lewat. Dan sesuai judul memang teman-teman, untuk wilayah dusun Kampung Renteng ini merupakan salah satu dusun terdampak erupsi Gunung Semeru, dan ini adalah sebenarnya ini adalah jalan menuju lokasi
tambang atau ke Sungai Leprak. Namun saat ini beberapa rumah sudah terbur material vulkanik. Informasi dari Bapak Kasun tadi, untuk rumah keluarga di sini ada kurang lebih 40 hingga 60 kepala keluarga, yang beberapa di antaranya rumahnya sudah rata akibat tertimbun material vulkanik awan panas. Dan beberapa saat yang lalu juga terlihat di puncak Semeru di balik bukit itu ada kepulan asap, apakah itu awan panas guguran atau itu guguran lava. Hingga saat ini belum ada konfirmasi atau pemberitahuan lebih lanjut. Dan di depan ini adalah halaman belakang rumah warga yang terdiri dari kebun-kebun sengon dan kebun kelapa yang juga sudah luluh lantak. Beberapa saat yang lalu warga juga langsung dihimbau untuk segera meninggalkan lokasi karena untuk endapan ini masih cukup panas. Karena tadi pagi sejak habis subuh memang banyak masyarakat yang sempat mengungsi itu datang kembali ke lokasi untuk melihat kondisi rumahnya. Dan beberapa diantaranya juga kaget melihat kondisi rumahnya sudah rata dengan tanah atau terkubur material vulkanik. Asap-asap yang muncul ini menandakan bahwa untuk endapan ini masih panas, teman-teman. Jadi apa yang Bang Iman lakukan ini supaya buat teman-teman jangan sampai ditiru. Ini cukup berbahaya, tapi Bang Iman berusaha berada posisi yang tempat yang paling aman. Kita lihat ke arah Semeru, teman-teman. Arah Semeru, itu kelihatan Semerunya. Dan asap itu kelihatan dari sekitar sungai di balik pohon kelapa sana. Ini Bang Iman belum tahu itu apakah asap dari APG atau sisa awan panas yang kemarin. Karena tadi sempat lihat kepulan asap dia di puncak Semeru turun, namun tertutup perbukitan di depan Bang Iman ini. Nah itu teman-teman, ini warga kembali berusaha mencari lokasi rumahnya atau kerabat, karena ini sudah tidak bisa dikenali lagi ya, karena ini sudah rata, sekali lagi sudah terkubur material vulkanik berupa lava dan batu-batu berukuran besar. Baik teman-teman, untuk sementara Bang Iman hentikan dulu, akhiri dulu untuk kegiatan live pagi ini. Nanti jika ada kesempatan, Bang Iman akan berusaha memberikan informasi terbaru terkait erupsi Gunung Semeru yang terjadi kemarin siang. Buat teman-teman, tetap jaga kesehatan dan semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.